Mantap, isinya ki ayam sama wortel ya, onclang tiga warna. Hah? Masih panas kemebul ya. Kita mangane ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Oh. Assalamualaikum, ketemu aku sama Mbak Putri. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe ya teman-temanku semuanya. Lagi Mbak Putri, sore-sore teman-teman mau bikin cemilan lagi ya. Mau bikin lumpia ya teman-teman. Lumpia tapi isi ayam sama sayuran ya. Nah, iki teman-teman ayamnya. Nah, iki bahan, iki bahannya kabeh ya teman-teman, tak sebut no ya. Iki ada lumpia nih, kulit lumpia aku beli dari pasar yang udah aku klik capping semuanya. Lah gini. Terus iki ayam, iki terus wortel, iki terus onclang ya. Ya iki kasih apa iki bumbune, kasih iki ladaku sama Raiko aja ya teman-teman, kasih jeruk nipis ya. Aku mau potong-potong iki dulu ayamnya ya. Ayamnya tak potong-potongnya kecil-kecil ya. Nanti iki tumis sama sayuran ya. Nah gini tipis-tipis teman-teman, nanti biar cepat matang kalau ditumis ya. Gini tipis, nggak usah nyuwir-nyuwir ya, naik gede-gede nanti nyuwir-nyuwir lagi. Kalau gini nggak usah disuwir-suwir, langsung ditumis ya. Nah gini lagi, tambah lagi ya biar enak nanti banyak ayamnya. Nah udah selesai, udah tak apa kucing ini tak potong-potong kecil-kecil segini-segini ya. Udah, terus aku kasih bumbu ya teman-teman ya, tak marinasi marinasi ya, marinasi. Nah oke, kayak Royco. Terus dikasih ladaku ya. Nah terus kasih jeruk nipis, kasih jeruk nipis biar tidak amis ya, menghilangkan amis sih. Nah kasih garam, penyedap rasa ya. Terus tak ulet-ulet ya, biar bumbunya biar meresap teman-teman, biar sedap nanti. Nah. Ya teman-teman, iki apa mau jengene bawang putih yang aku udah halusin ya, aku masukin sini ya. Nah, tak aduk-aduk ya. Biar bau wangi anu. Apa jengene bawang putih. Udah biarkan sebentar, aku sambil memotong-motong sayurannya ya. Lo nalo parut wortelnya dulu ya teman-teman ya. Nah, tak parutnya dhisik wortelnya. Nah. Teng. Nah, diparut gini bisa lembut teman-teman. Lembut cantik. Nah, ini serampung ya. Nah, serampung toko anu marut wortelnya, terus ini dhisik, terus iki gerek motong-motong iki ya onclangnya ya. Nah ila anu kok kejengi onclangnya tak iris-irisnya dhisik. Nah, dipotong-potong kecil-kecil ini ya teman-teman ya, motongnya lembut-lembut biar cepet nanti nak digosok ya mateng. Apa ini? Nah oke, udah selesai motongnya kabel serampung ya. Nah serampung tinggal ayo numis iwak edisi ayame ya. Yo minyaknya saya siapin wis panas ya. Terus si ayamnya dimasukkan di sini. Oke, masukkan.
diaduk-aduk sampai berubah warna nanti ya. Diaduk-aduk terus warnanya biar berubah. Ini ya teman-teman, wes berubah warna ya, warnanya agak putih gitu ya. Ini jadi sudah matang gitu ayamnya. Tanpa aku kasih air ya. Terus iki wortelnya tak masuk no ya. Aduk-aduk. Api-apinya kecilin ya, jangan gede-gede, nanti takut gosong. Aduk-aduk ini. Terus aku tambahin lagi oncelangnya ya. Aduk-aduk lagi. Kira itu rasa ayam ya. Terus tambahin ladaku. Terus diaduk-aduk biar bumbunya ya merata ya. Aduk semuanya jadi satu gini teman-teman. Tambahin garam ya. Terus aku tambahin micin. Nah, terus diaduk-aduk lagi. Kalau udah semuanya udah kecampur rata bumbu-bumbu nih ya. Terus dicek rasa ya teman-teman. Aku tak cek rasa sih. Bismillahirrahmanirrahim. Pas, mantap, enak. Terus gendos pokoknya gurih. Nganten enak. Terus alhamdulillah terus rampung, terus enak, terus tak cek rasa ya. Saya diangkat, saya ini digaya ya. Ya alhamdulillah teman-teman wis rampung iki ya. Enten tak gawe neneng iki kulit lumpiane iki ya. Iki tecendok. Biar mantap nanti ya. Gulung. Gulung gini ya teman-teman ya. Nah, ini terus ini pelengkapnya ya, buat pelengkap. Pelengkap lem, buat lem. Nah, gini ya, cantik ya. Ya, dibikin semuanya ya teman-teman ya, sampai selesai, tambah lagi. Nah, ini ya boleh, ini ya bisa ya. Nah, pakai pelengkap lagi. Ini cantik. Nah, teman-teman, iki tinggal satu ya, satu lembar terakhir ya. Ini enggak. Iki. Tinggal satu teman-teman. Oke. Sini wakah. Terus digulung. Ini ya. Ini. Terus dipakai pelengkap lagi. Lah, udah selesai teman-teman. Lah, dah. Jadi segini banyak alhamdulillah ya. Yuk tinggal digoreng ya teman-teman. Ikuti Mbak Putih goreng lumpia gantian. Yuk. Karena saya semer titik wis umup iki ya, tak jegurne ya. Harus airnya panas airnya. Minyaknya panas ya. Nah. Apa apinya harus kecil teman-teman ya. Nah, kecil ini matang, bener-bener matang sampai ke dalam-dalam ya. Nah, ini kecil ini apinya. Oke. Oke.
balik-balik cepat matang. Tambah lagi. Sampai kepenuhan kayak gini. Walah, kepenuhan piringnya sampai gak muat iki ya. Alhamdulillah. Satu piring ya si ah. Aku tak makan yang jobo kok. Misal apa sukun agen pol semilir kepenak adem pokoknya. Alhamdulillah ya teman-teman, kita wis ning nggone omah ademe kaya ngene angine iki lho, sampe gemblibik pokoke semilir ademe kepenak pokoke isor ning dalan ratan iki ning nggone omahku iki ya. Wis yo padha melu mangan Mbak Putri pora mangan apa iki lumpia, lumpia ayam isi ayam anget jus gandus enak tenan pokoke gayane Mbak Putri pokoke enak mantap pokoke enak tenan iki. Iki dilihat iki sih. Terus mantap isinya nya iki ayam sama wortel ya, oncelang tiga warna. Hah. Masih panas kemebul ya. Samangane ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Mantap, gurih, ngantel, enak banget. Pakai cabai malah enak banget ya. Enak mantap. Ini kira ambek goreng-goreng, walah enak terus sambil sama jagung sama air putih ya. Benar-benar. Enak itu, toh. Ambil lagi ya teman-teman ya. Allah sama siapa diharap? Ini buri main Mbak Putri demolor ini tak kaya tak bagai pokoknya enak tenang komentar saya dari sebelas habis teman-teman ya, saya akhiri videonya ya teman-teman ya, pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe dan tunggu videonya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.